Badminton Lovers. Pelatih ganda putra Indonesia Aryono Miranat memutuskan Muhammad Sohibul Fikri dan Daniel Martin ditarik mundur dari turnamen Eropa pada Oktober 2024. Setelah Arctic Open 2024, mereka juga akan absen dari Denmark Open 2024. Kedua turnamen tersebut akan dimulai pada pekan depan dengan diawali Arctic Open, lalu dilanjutkan dengan Denmark Open. Keputusan Fikri Daniel ditarik mundur dari dua turnamen Eropa tersebut karena pasangan anyar tersebut ada dalam daftar reserve pada saat pendaftaran awal. Karena itu, Aryono akhirnya memutuskan Fikri Daniel untuk mundur dan tetap mengikutkan keduanya di ajang Macau Open 2024 pekan lalu. Meski hasilnya kurang memuaskan, tetapi itu merupakan salah satu pengganti turnamen di Eropa. Ya, waktu pendaftaran di Eropa, Fikri Daniel masih di daftar tunggu, sedangkan mereka juga dijadwalkan di Macau. Terang Aryono di Platnas PBSI Jakarta, Rabu 2 Oktober. Kalau yang Macau dibatalkan, terus daftar tunggunya di Eropa nggak masuk, kan sayang, satu pertandingan. Ucap coach Naga Air. Makanya Macau-nya diteruskan, Eropanya kami mundur, Eropanya kami mundur. Karena kan kalau Eropa harus ada visanya, dan lagi, tentu belum masuk juga. Makanya kami cancel yang di Eropa, tutur Aryono. Sementara itu pasangan baru lainnya, Leo Roli Carnado dan Bagas Maulana, akan tetap on schedule, bermain di Arctic Open dan Denmark Open 2024. Sedangkan Fikri Daniel akan turun ke lapangan kembali di tiga turnamen Asia pada November 2024. Leo Bagus sudah masuk di Eropa, jadi pasti main. Macau-nya di-cancel untuk urus visa. Untuk Fikri Daniel, nanti ada seri Asia lagi, ada Korea Masters, Kumamoto Masters, dan China Masters 2024, sambung Aryono. Dengan absennya Fikri Daniel di turnamen Eropa, maka mereka mempunyai waktu panjang untuk mempersiapkan diri di Tour Asia, dan Aryono berharap jangka waktu tersebut bisa menjadi modal apik bagi pasangan ini. Ya, pasti program khusus untuk waktunya kan. Sebelum Tour Asia nanti, ada 1 bulan, jadi lebih banyak latihan di sini. Cukup 1 bulan. Tutup Aryono.